meterme la vagina. Enak banget, teman-teman. Karinya itu kerasa banget. Bumbunya tuh kerasa banget. Terus kita tambahin daun seledri. Kita gorengin batang bawang. Batang daun bawang. Nambah benar-benar wangi. Dan enak banget. Mie-nya tuh lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Siang ini aku mau masak mie kembali ya teman-teman. Mie lemonello tapi yang kuah ya teman-teman. Yang kuah, yang kari. Kayak gitu. Dan mau aku kasih kol, daging sapi, ada bawang putih, ada bawang merah, ada batang daun bawang, dan ada seledri. Aku kasih satu telur, cuman sayangnya nggak ada cabenya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa lah ya, yang ada-ada aja lah ya teman-teman ya, disyukuri aja, disyukuri, dinikmati, alhamdulillah ya teman-teman masih bisa makan di negaranya orang ya. Oke teman-teman, ikuti keseruan aku yuk masak mie. Soalnya udah lapar juga, di sini udah setengah satu dan saya belum makan. Ayo ikuti keseruan aku teman-teman, kita masak. Kita iris dulu ya teman-teman, bawang putih, bawang merah, daun bawang, sama apa namanya, seledri ya. Jadi aku suka banget daun seledri. Langkah yang pertama, kita hidupkan kompor, kita panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih, juga daun bawang ya teman-teman. Oke, batang bawang, daun bawang, batang bawang. Lalu aku masukkan daging sapi. Lalu tambahkan air panas teman-teman. Kita masukkan telur teman-teman. Aku tambahkan sambal ya teman-teman ya, sambal cabai. Aku tambahkan kecap.
bumbunya aku masukin ke itu mangkoknya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kuahnya kebanyakan kan bisa kita buang. Jadi kita masukkan ke kita masukkan mie. Aku masukkan kol, daun seledri sekalian. Matikan kompor ya teman-teman, karena aku nggak suka sayur terlalu matang. Pindahkan dalam mangkok teman-teman. Sayang nggak ada cabenya ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, seperti ini bentuknya, seperti ini jadinya. Oke teman-teman, udah jadi mie-nya tuh. Mau aku review dulu ya teman-teman, enak atau enggak. Oke teman-teman, akan aku review mie-nya ya, tuh mie kari. Mie kari lemonello, tapi aku kasih daging sapi dan gak ada cabenya. Kayak mana coba rasanya ya teman-teman. Tapi sebelum makan berdoa dulu ya teman-teman. Mari makan teman-teman. Tuh, yuk makan yuk. Enak banget teman-teman. Karinya itu kerasa banget. Bumbunya tuh kerasa banget. Terus kita tambahin daun seledri. Kita gorengin batang bawang. Batang daun bawang. Nambah benar-benar wangi. Dan enak banget. Mie-nya tuh lembut. Lembut banget ya di lidah. Karinya tuh betul-betul kerasa teman-teman. Kalau ada cabenya ini teman-teman, asli enak banget. Saya nggak ada cabenya. Kalau ada cabenya tuh, pasti rasanya tuh nambah nendang banget.
lunak banget minyak. Enak sih. Gila, enak parah, 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 enak. Padahal ini tanpa cabai. Apalagi kalau ada cabainya, teman-teman. Udah pasti. Endulita. Ini sih parah banget enaknya, teman-teman. Enak banget. Habis guys, gila, enak betul, parah kan, habis teman-teman, habis tereksekusi. Parah, parah, parah. Enaknya, apalagi kalau ada cabenya mungkin teman-teman. Minyak lembut, karinya terasa, dan dipadukan dengan daun seledri, jadi harum-harum kayak mana, kayak gitu, terus digorengin batang daun bawang sama bawang, jadi harumnya dapet, karinya oke, minyak pokoknya mantep 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 mantep. Cuman kalau ada cabenya, walah, udah pasti habis, udah pasti pokoknya habis. Yang belum pernah nyobain, coba deh. Cobain di rumah. Asli. Enak parah. Enak parah, teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya, teman-teman. Yang udah ngikuti keseruan aku review mie rebus lemonello rasa kari.
rasanya mantep banget. Pokoknya mantep banget. Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah. Kalau punya cabai, pakai cabai. Kalau enggak, ya enggak apa-apa kan. Saya juga enggak pakai cabai, habis kok. Tuh, habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa ya, subscribe ya. Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Yang mau aku review mie apa, komen ya di bawah ya. Komen di bawah, aku harus review mie apa ya. Aku sebenarnya orang yang gak suka makan mie, teman-teman. Tapi aku mie lemonello ini best, pokoknya best. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih.